بسم الله الرحمن الرحيم فلولا Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasimi muhammad Wa ala alihi al atahirin al-ma'asumin Alhamdulillahi rabbil alamin Ihwan wa ahwat fila rahimakumullah Di dalam pertemuan sebelumnya pernah kita bahas mengenai masalah uh, yang, yang hubungannya dengan Pengumuman ya, kan? Ya, yang dimana yang me, 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 apa? Ibaratnya me, mengambil atau men, me, menemukan barang tersebut dua orang. Maka, ketika kurang daripada satu dinar, maka itu milik berdua. Kalau lebih dari satu dinar, maka dia harus mengumumkannya dan... Ketika selesai satu tahun pengumumannya maka itu bisa dimilikinya ataupun bisa menjadikan barang amanah ataupun bisa disodakohkan. Dan itu kalau untuk dimiliki itu hisa atau bagiannya itu untuk orang yang mengumumkan saja. Artinya ketika ada orang satu orang ini tidak mengumumkan maka dia tidak bisa untuk mengambil bagiannya. Yang juga pembahasan mengenai masalah Al-Laklatus Ya, yani, uh, anak kecil atau majnun yang mengambil barang tersebut, maka niat atau kelasnya karena kelas ini sih perlu, apakah untuk dimiliki atau untuk di, dijadikan barang amanah atau disodakohkan, itu kelasnya adalah di pihak walinya, bukan di pihak anak kecil tersebut. Nah, itu pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya di dalam masalah lokata Ketika uh, dalam masa pengumuman atau dalam masa mencari orang yang uh, apa ibaratnya yang memiliki barang tersebut maka dia tidak menjamin barang multaqit atau atau barang yang ditemukan tersebut. Jadi orang yang menemukan tersebut tidak menjamin barang tersebut ketika dalam kondisi pengumuman kalau kondisinya si pengumum pengu, apa si orang yang mengambil tersebut atau yang menemukan tersebut tidak dalam, tidak teledor terhadap barang tersebut. Kalau teledor maka dia menjamin dalam masa atau dalam mudah pengumuman tersebut. Hmm. Nah, e, nah kalau misalnya setelah selesai tahun, artinya setelah selesai satu tahun, ya dia bisa apa e, dipilih bisa dimiliki atau kemudian e, dijadikan barang amanah atau bersodakoh dengannya gitu nah kalau misalnya e, kalau misalnya dia memiliki niat untuk memiliki ataupun dia meniat untuk bersodakoh, maka dia harus menjamin itu tapi kalau setelah selesai pengumuman selama satu tahun hmm. Nah, di dalam masalah selanjutnya kalau misalnya pemiliknya itu menemukannya. Jadi e, ditemukan pemiliknya gitu atau pemiliknya yang menemukan barang tersebut jadi mendatangi orang yang mengambil tersebut. Maka apa? Kalau ibaratnya e, sesudah dimiliki barang tersebut ya karena sudah diumumkan ya ketika sudah diumumkan selama setahun dan tidak ada pemiliknya lalu dimiliki oleh orang tersebut ya oleh orang yang menemukan tersebut kan sudah jadi miliknya nih tetapi datang orang yang pemilik aslinya gitu maka ketika ada ain atau e, barang tersebut tersisa maka dikembalikan tanpa ada jaminan gitu maka yang tersisa saja maka dikembalikan dan tidak wajib bagi multakit atau bagi apa e, apa e, e, orang yang menemukan atau orang yang mengambil e, apa membayarkan pengganti e, yang semisal dengan barang tersebut ataupun yang seharga dengan barang tersebut tidak diwajibkan gitu. Kalau misalnya barangnya e, ibaratkan sudah habis misalnya atau sudah hilang misalnya karena sudah dimiliki ya kan E, maka karena sudah dimiliki sudah diumumkan nih sudah diumumkan ya sudah dimiliki maka e, ketika ada datang orang yang, mem yang memiliki tersebut Kalau ada sisa ya ah, dikembalikan tidak ada wajib baginya untuk membayarkan penggantinya Begitu pula bagi pemilik asli tidak wajib untuk memaksakan untuk meminta pengganti daripada barang tersebut gitu kalau ada barang yang sudah tersisa ya sudah tersisa dia serahkan barang yang tersisa yang ada gitu. Nah itu kalau misalnya barangnya ter tersisa. Kalau misalnya barangnya itu oh, hilang setelah dimiliki ya setelah diumumkan selama satu tahun dimiliki terus barangnya hilang itu maka apa yang harus dilakukan maka eh, apa si apa si pe, si orang yang mengambil atau yang menemukan barang tersebut harus e, apa membayar badalnya ataupun e, apa ibaratnya e, pengganti daripada barang yang hilang atau dengan harga misalnya hilangnya itu karena hilang beneran ataupun karena hilang atau e, dijual barang tersebut karena sudah dimiliki dijual maka dengan lima atau dengan harga daripada barang tersebut dikembalikan kepada pemilik asli gitu. nah kalau misalnya e, pemilik asli tersebut datang atau mengetahui setelah disodahkan, ya kan, setelah disodahkan, jadi setelah diumumkan selama satu tahun tidak ada, lalu disodahkan, ya kan, e, lalu datang pemilik asli tersebut. Nah itu ada dua pilihan. Kalau misalnya Uh, pemilik asli tersebut meridoi dengan sodako maka ala kuli hal itu uh, pahala bagi pemilik asli pahala sodako. Kalau misalnya uh, sodako tersebut apa ibaratnya pemilik asli tersebut tidak ridho dengan sodako tersebut maka wajib membayar badalnya atau membayar uh, jaminan si orang yang bersodako tersebut. Tetapi pahalanya baginya, jadi pahala bagi orang yang bersodako dan tidak boleh sang pemilik itu mencari barang kepada orang yang telah mendapatkan sodako tersebut misalnya kepada fakir misalnya dia mencari barang tersebut dan mengambilnya tidak boleh karena itu sudah disodakokan dia hanya ridho dengan sodako tersebut atau tidak ridho kalau ridho alhamdulillah pahalanya baginya kalau tidak ridho maka dia bisa meminta badal atau pengganti atau jaminan daripada orang yang sodako tersebut tapi pahala sodakonya kalau dia tidak ridho bagi orang yang bersodakoh ada pembahasan selanjutnya ketika misalnya barang tersebut diserahkan kepada hakim syari, apakah kewajiban daripada mengumumkan barang tersebut hilang daripadanya itu jawabannya adalah tidak. Jadi tetap dalam pundak orang yang mendapatkan atau yang menemukan dari barang tersebut maka wajib baginya adalah untuk mengumumkan walaupun barangnya diserahkan kepada hakim syari. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad Gitu. Nah, di dalam permasalahan selanjutnya adalah dalam masalah buah atau nama atau hasil yang ada pada barang tersebut. Hasil itu ada hasil yang secara mutasil, ada hasil yang secara munfasil atau mutasil itu yang bergabung ya dengan barang tersebut dan munfasil itu yang terpisah dengan barang tersebut. Nah, kalau misalnya eh, yang pertama adalah barangnya itu adalah mutasil. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Uh, hasil dari barang tersebut Misalnya yang pertama adalah Mutasil Ini yani barang yang dimana menempel dengan uh, Hasil yang dimana menempel dengan barang tersebut Maka dia mengikuti ain Atau mengikuti barang tersebut Maka diambil namanya juga Atau buahnya juga dengan barang tersebut gitu. Uh, bah, uh, baik itu sebelum ta'rif Ataupun sesudah ta'rif gitu. Kalau misalnya Maliknya itu mendapatkannya sebelum tarif ta maka itu hasilnya untuk Malik gitu dan juga setelah setelah tarif ta kalau misalnya pemilik aslinya itu datang maka itu pun diserahkan kepada pemilik aslinya gitu baik sebelum tarif ta ataupun sesudah tarif atau sebelum diumumkan atau sesudah diumumkan maka barang dan hasil atau buahnya tersebut diserahkan kepada pemilik aslinya gitu nah baik itu setelah tamaluk ataupun sebelum tamaluk tamaluk itu sudah dimiliki jadi setelah setahun selesai maka bisa dimiliki kan itu oleh orang yang menemukan dan mengambil tersebut ya jadi bisa dimiliki oleh menemukan dan mengambil tersebut maka apa harus diserahkan kepada pemilik yang asli ainnya atau barangnya dengan buahnya atau hasil yang di, ada hasil yang muncul daripada buah tersebut. Nah kalau barangnya munfasil, nah kalau barangnya munfasil setelah dimiliki oleh orang muntakid, yaitu setelah selesai masa setahun diumumkan, ya kan dan dimiliki oleh sang muntakid multa, atau orang yang menemukan barang tersebut maka Uh, kalau yang munfasil ya, artinya yang terpisah ya, artinya buahnya yang terpisah atau hasil yang terpisah, maka hasil tersebut milik multaqid atau milik orang yang mendapatkan tersebut dan yang uh, dan uh, ainnya atau barang aslinya adalah milik pemiliknya. Kalau pemiliknya datang atau pemiliknya ditemukan setelah satu tahun ini tentunya gitu. Jadi beda antara ba antara nama atau buah atau hasil yang mutasil dengan hasil yang munfasil ini berbeda hukumnya, gitu. Nah kalau misalnya di zaman takrif gimana? Kalau barangnya misalnya ee, munfasil apa buahnya munfasil tapi di zaman takrif atau setelah takrif, gitu. Sebelum tamalluk Jadi Uh, sebelum dimiliki ya sebelum dimiliki oleh orang yang menemukan karena kalau dimiliki oleh orang menemukan harus selesai sempurna dulu satu tahun ini sebelum dimiliki sebelum tarif uh, ima sebelum tarif atau sesudah tarif sebelum dimiliki oleh orang yang menemukan ya kan gitu nah hukumnya apa buah ini buah ini atau hasil yang munfasil tersebut adalah milik siapa milik pemilik yang asli bukan milik uh, apa multitakit karena sebelum dimiliki kalau sudah dimiliki maka itu pemilik yang asli, uh, dimiliki oleh multakit atau oleh yang menemukannya gitu nah kalau misalnya uh, kondisinya begini Uh, ada barang yang dimana barang tersebut tertimbun ya uh, ditemukan dari daerah dimana daerah tersebut tempat uh, ha, uh, bekas peradaban misalnya ya bekas rumah-rumah runtuh ataupun bekas suatu kaum yang dimana ditinggalkan orang kaum tersebut nah, kalau kita ketahui bahwa ba apa barang tersebut adalah Dimiliki oleh orang yang berbeda zaman, ini berbeda zaman, misalnya barang-barang di zaman dahulu, misalnya ya kan, karena misalnya tempat atau daerah, atau desa, atau tempat peradaban, misalnya, dimana dimiliki di zaman dulu, bukan di zaman sekarang, maka itu dihukumi sebagai kans atau dihukumi sebagai barang temuan, maka itu harus dikeluarkan humus gitu dalam peraturan humus untuk barang temuan, jadi masuk dalam kategori hukum humus itu barang da, dalam barang temuan atau kan e, harta karun seperti harta karun demikian tetapi kalau diketahui bahwa pemilik e, apa e, barang tersebut adalah sezaman dengan orang yang menerimanya atau orang yang mengambilnya maka itu termasuk dalam hukum lokoto. ya ini dia harus diumumkan selama setahun dan selanjutnya kalau tidak ada maka dia bisa dimiliki bisa di jadi disodakohkan, bisa dijadikan barang amanah gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya pemiliknya ya, kalau misalnya mengetahui pemiliknya tapi tidak bisa sampai kepada pemiliknya. Kita tahu bahwa ada pemiliknya tapi tidak bisa sampai kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya karena mungkin adanya penghalang yang tidak bisa sampai mustahil untuk sampai kepada pemilik yang asli atau kepada ahli warisnya maka bagaimana ini barang tersebut apa hukumnya apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut maka di dalam kondisi demikian dikembalikan atau di apa di, diserahkan kepada urusannya kepada hakim syar'i.

وعلى الاغنياء بالتواضع والسعه وعلى الفقراء بالصبر والقناعه برحمتك يا ارحم الراحمين